suka berbuat maksiat. Kalau bahasanya suka melaju, berbuat maksiat. Saya diecek-ecek, diolok-olok oleh kawan-kawan saya. Ibu kamu yang paling neraka. Dan saya ini berpuasa supaya ibu saya ini dibebaskan dari api neraka. Kemudian anak itu melanjutkan puasanya sampai akhir. Dan di dalam tafsirnya disebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada malaikat-malaikat itu untuk mencari ibunya anak kecil ini. Dicari dalam api neraka, diikat dengan ikatan api, dimasukkan dalam peti yang berasal dari api, dibuka ikatannya, dibuka petinya, yakhrujum minan nar, dikeluarkan dari api neraka, wa yadkhulunal jannah, dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan astagfirullah. Puasanya anak kecil.